Sebuah gudang ban bekas yang berlokasi di Jalan Brigjen Katamso Bambu Selatan Palmerah Jakarta Barat terbakar hebat pada hari Kamis malam. Api dilaporkan terlihat pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dari tumpukan ban bekas yang berada di balik bangunan rumah. Api yang membesar berhasil merambat dan menghanguskan dua rumah warga. 19 unit mobil pemadam kebakaran beserta 95 personil diterjunkan untuk menjinakkan si jago merah. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.